Halo semua, selamat datang di channel Bunda Arsy. Di video kali ini kita akan buat cemilan dari ayam ya teman-teman. Ini enak banget dan juga sangat ekonomis. Yuk sama-sama mari kita buat, tonton terus sampai habis. Siapkan chopper 400 gram ayam. Di sini pakai dada dan pahanya teman-teman. 1 butir telur ayam pakai putihnya saja. 10 siung bawang putih goreng, 5 siung bawang merah goreng, 2 sendok makan saus tiram. Selanjutnya di sini kita masukkan kaldu, lada dan garam halus ya teman-teman. 30 ml air es, di sini pakai juga es batunya. Ini selanjutnya kita akan haluskan sekitar 2-3 menit ya teman-teman. Ini kita chopper-nya tidak perlu lama ya teman-teman, sekitar 2-3 menit saja agar tekstur kasarnya masih dapat ya. Seperti ini kira-kira ya teman-teman, boleh dilihat. Selanjutnya di sini kita masukkan 250 gram tepung tapioka. Gram tepung terigu, 3 batang daun bawang. Ini lanjut kita aduk merata. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ini kita akan sisihkan dulu. Di sini saya panaskan air, tambahkan sekitar 4 sendok makan minyak sayur. Ini selanjutnya kita akan bentuk adonannya menggunakan garpu ya teman-teman, seperti ini. Setelah ciloknya mengapung seperti ini, kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya di sini siapkan air es. Ini tinggal kita tuang aja ciloknya di dalam air es. Setelah dingin, ini boleh kita angkat dan tiriskan. Dan ini dia cilok ayam kriwilnya siap disajikan ya teman-teman. Boleh dilihat, ini kenyal banget. Teksturnya juga masih dapat ya kasarnya. Ditambah cocolan chili oil enak banget ya teman-teman. Wajib direcook ya. Selamat mencoba di rumah. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.